Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la hawla wa la illa billah amma ba'du hmm. Saudara saudara kaum muslimin dimanapun berada Yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin hmm. Setelah kita syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala dan bersolawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tema kita kali ini adalah kesempurnaan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita siapapun ingin rasanya manakala kita menghambakan diri kepada Allah atau beribadah kepada Allah ingin sesempurna mungkin dan ingin sebaik mungkin. Lalu bagaimana kiat-kiat atau cara-cara agar kita mendapatkan kesempurnaan tersebut di dalam kita menghambakan diri atau di dalam kita beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui bahwa orang-orang yang paling sempurna dalam hal menghambakan diri kepada Allah Yang pertama adalah tentu para Rasul dan para Nabi Yang kedua adalah para Siddiqin Yang ketiga para Syuhada Dan yang keempat adalah para Salehin Mereka lah orang-orang pendahulu kita yang soleh yang memberikan contoh keteladanan yang baik buat kita, buat umat yang datang di kemudian hari. Dan Allah Subhanahu wa taala hmm. sudah sempurna menurunkan petunjuknya. Baik itu berupa kitab sucinya yaitu Al-Qur'an Juga diutusnya Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW, dengan sunnah-sunnahnya tentunya Al-Quran dan As-Sunnah merupakan pedoman hidup bagi kita yang ingin menggapai keselamatan dan kebahagiaan. Baik di dunia maupun di akhirat, Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber ilmu dan sebagai solusi untuk menghadapi berbagai macam permasalahan dan problema hidup di dunia ini, bahkan dinamika kehidupan yang kita hadapi. Semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran dan ditafsirkan dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka kita tentu akan mendapatkan kejelasan dan keterangan yang sempurna bahkan malamnya saja seperti siangnya itulah syarat Islam yang sangat terang benderang yang begitu jelas membedakan antara yang hak dengan yang batil kita tinggal memilih mana yang kita inginkan tentu masing-masing ada resiko dan akibatnya. Ada konsekuensinya. Dan bahkan ada balasan yang Allah berikan bagi setiap para hambanya yang memilih jalan hidupnya masing-masing dan melakukan perbuatannya masing-masing. Maka akan dibalas oleh Allah sesuai dan setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Untuk itulah sesekalian, tentunya Allah SWT tidak begitu saja memasukkan hambanya ke dalam surga. Ataupun melemparkan mereka ke dalam neraka. Melainkan Allah ingin menguji mereka terlebih dahulu untuk membuktikan akan kesempurnaan dan kesungguhan sejauh mana pengabdian mereka dan penghambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala atau sejauh mana mereka menjalankan ketaatan dan ketakwaan kepadanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan umat manusia kita semua di dalam firman-Nya di surat Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala nasu Ayut Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji lagi kata Allah tentu tidak demikian Allah pasti akan menguji keimanan kita dan ujian Allah itu ada kalanya berupa perintah-perintahnya sampai di mana kita melaksanakan perintah-perintah Allah tersebut, dan begitu juga ada kalanya ujian itu berupa larangan-larangan Allah sampai di mana kita meninggalkan larangan-larangan tersebut. Dan bahkan berupa kenikmatan yang sangat banyak, terus menerus, dan tidak terhingga jumlahnya, sampai di mana kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah tadi. Dan juga, ada kalanya ujian itu berupa musibah dan kepahitan hidup sampai di mana kita bersabar dalam menghadapi musibah atau kepahitan hidup tersebut. Itulah di antara bentuk-bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan membuktikan akan kesempurnaan dan kesungguhan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau kualitas ibadah kita, ketaatan kita, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab melalui ujian-ujian itu. Makanya, di ayat yang ketiganya dari Surat Al-Ankabut, Allah melanjutkan firman-Nya. Dan sungguh-sungguh kami Allah telah menguji pula Orang-orang sebelum mereka, maka sungguh Allah akan membuktikan, memberitahukan kepada kita siapa gerangan orang-orang yang memang betul-betul benar, jujur atas pengakuan keimanannya itu dan sungguh pula Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuktikan kepada kita tentunya siapa orang-orang yang dusta yang bohong dalam pengakuan keimanannya. Kapan kita ketahui itu semua? Tentu melalui ujian dan cobaan yang Allah berikan, bohong orang mengatakan "kami beriman", namun kemudian dikala diuji oleh Allah, ternyata tidak lulus menghadapi ujian keimanannya tersebut. Nah, di sini akan ketahuan, dan kita akan bisa menilai siapa di antara kita yang betul-betul beriman dan siapa pula yang berbohong alias munafik dalam hal keimanannya. Saudara sekalian, sungguh kita menjalani kehidupan di dunia ini akan terus menghadapi ujian, cobaan, tantangan, dan rintangan. Untuk kemudian, apakah kita berhasil lulus dalam menghadapi segala itu semua, atau kita bahkan terjungkal dan terjerumus di dalam lembah kebinasaan karena kita tidak bisa menghadapi dan tidak berhasil, tidak lulus? Dalam melalui ujian dan cobaan dalam kehidupan di dunia ini, setan selalu membisikkan dan menggoda kita, bahkan mengajak dan menyeret kita untuk melakukan kedurhakaan kepada Allah, untuk terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan. bahkan kekafiran dan kesyirikan ataupun kesesatan-kesesatan yang mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala itu pun tidak ringan berat kita menghadapi godaan syaitan belum lagi syahwat hawa nafsu kita sendiri pun sangat berpotensi untuk menguji keimanan kita di dalam Quran surat Yusuf ayat 53 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman nafsi" dan tidaklah aku bisa membebaskan diri dari perbuatan dosa dan maksiat kesalahan dan kekhilafan. Karena manusia punya potensi untuk melakukan hal tersebut. Punya potensi untuk terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Dan Allah tegaskan, Inna nafsa la bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu sungguh-sungguh menyuruh dan mengajak manusia untuk berbuat keburukan. illa rabbi kecuali apa yang Allah rahmati saja kecuali apa yang Tuhanku rahmati saja yang sehingga terjaga dan selamat dari keburukan dari dosa dari kemaksiatan dan tentu ini bukan suatu hal yang ringan ini merupakan ujian yang sangat berat ujian hawa nafsu Bagaimana kita bisa menaklukkan dan menundukkan hawa nafsu kita, dan Allah pun Maha Tahu yang demikian itu? Siapapun kita, manusia, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, "Kulubani Adam, khota. semua anak Adam manusia ini pasti banyak berbuat salah," kata beliau. "Wakil Inat Tawabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah." adalah orang yang mau bertobat dari kesalahannya. Bertobat kembali ke jalan yang benar, minta ampun kepada Allah, beristighfar dari segala dosa dan kesalahan. Maka Allah mengakhiri ayat ini, di surat Yusuf ayat 53 ini, Allah katakan, Inna Rabbi rahim. Sesungguhnya Tuhanku adalah zat yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Allah sangat senang menerima tobat para hambanya. Allah merasa senang apabila melihat para hambanya itu minta ampunan kepadanya dan kembali ke jalan yang benar. Inna yuhibbut tawabina wa yuhibbul Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang bertobat dan membersihkan diri. Allah sungguh sangat cinta kepada mereka mencintai para manusia-manusia yang mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Oleh karenanya Allah SWT pun menyatakan di dalam firman-Nya di surat Al-Qasas ayat yang ke-50 kata Allah Subhanahu wa taala Fa'ilam yastajibu laka maka jika mereka tidak memenuhi panggilanmu wahai Muhammad sallam tidak mentaatimu tidak mengikuti ajaranmu tidak mengikuti petunjukmu fa'lam fa maka ketahuilah olehmu annama yattabi'una ahwa'ahum bahwasanya mereka itu hanyalah mengikuti hawa nafsu hawa nafsu mereka sendiri jadi orang yang tidak mau mengikuti syariat Islam Orang yang tidak mau mentaati petunjuk Allah dan Rasulnya berarti otomatis mereka itu mengikuti kehendak dan keinginan hawa nafsu hawa nafsu mereka sendiri. Waman dan siapakah gerangan dari orang yang mengikuti kehendak hawa nafsunya sendiri? hudan minallah tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tanpa ilmu, tentunya ya. Karena petunjuk Allah itu adalah ilmu. Sumber ilmu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah dan itulah petunjuk Allah. Orang yang mengikuti hawa nafsu maka mereka itu menyimpang dan melanggar dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tidak mau taat, tidak mau mengikuti apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah tegaskan di akhir ayat ini innallaha la yahdil zalimin sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang zalim kepada kaum yang mengikuti hawa nafsunya sendiri sehingga mereka tersesat sehingga mereka terjerumus dalam dosa dan maksiat sehingga mereka terjungkal dalam kebinasaan dan murka Allah Subhanahu wa taala sebab mereka menjadi para pendurhaka. Naudzubillah min Untuk itu sesalian selagi hayat masih di kandung badan. Selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup, gunakan kehidupan kita untuk menghambakan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya. Perintah-perintahnya kita laksanakan, larangan-larangannya kita tinggalkan, dengan penuh kesungguhan dan penuh ketabahan serta kesabaran walaupun memang berat ya dan kita selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah la haula tidak ada daya upaya untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah wala quwata dan tidak ada kekuatan untuk bisa meninggalkan larangan-larangan Allah illa billah, kecuali semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kita bersabar di dalam menghadapi kepahitan hidup ataupun musibah. Tiga kesabaran inilah yang harus kita perjuangkan dan harus kita tingkatkan yaitu bersabar untuk terus melaksanakan perintah-perintah Allah walaupun berat. Bersabar untuk terus meninggalkan dan menjauhi larangan-larangan Allah walaupun berat. Dan bersabar dalam menghadapi musibah dan kepahitan hidup. Walaupun juga sangat berat. Dan itulah orang-orang yang sabar. Allah bersama mereka. Inna allaha ma'asobirin. Sesungguhnya. Allah bersama orang-orang yang sabar. Inna Allaha ma'al mukminin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. Inna Allaha ma'al sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Begitu juga Inna Allaha ma'al muhsinin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan. Yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Siratal mustaqim Satu-satunya jalan yang lurus Yang akan mengantarkan kita Untuk mencapai Kebahagiaan hidup Dan bahkan keselamatan hidup Di dunia dan di akhirat Semoga kita menjadi hamba Allah Yang bahagia amin. Dan selamat dunia Akhirat, amin Ya Rabbal Alamin Wa warahmatullahi wabarakatuh. Wa Alihi Wa Ajma'in